Yo, what's up guys, welcome back to my channel Martin Tong. I got brides in Atlanta, just took me in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band, legacy. Ya guys, kali ini gue lagi ada di suatu mall nih, gue bareng sama temen gue dan hari ini gue mau nemenin dia servis HP-nya nih ke tukang servis HP. Ya karena HP-nya tuh dia sering banting-banting, sering dia lantarin lah, jadi dia mau benerin HP-nya dulu. Oke, kita langsung susulin aja orangnya di dalam mall ini. Langsung aja guys, stick it in guys. Oke guys, sekarang gue udah sama temen gue nya nih. Woy, gimana lu? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Jadi gue sama dia nih, mau benerin HP. HP lu kenapa emang? Biasa, gue gendek, makanya gue jatohin. Udah, kita servis dari ini, oke? Asli guys, diikutin terus guys. Udah bareng sama temen gue nih, Sohib. Kita mau ke lantai 3 deh kalau gak salah. Mau betulin HP di sana. Dan itu langganan gue biasa kalau betulin HP di lantai 3. Temen gue juga gue kasih juga aja nih guys ke lantai 3. Oke, langsung bisa diikutin terus. Jadi sambil nemenin holiday gue nih, gue nemenin temen aja nih. Gue udah mau ke lantai 3 di mallnya nih. Jadi kita langsung naik atas lagi, naik eskalator nih. Sekarang gue udah naik ke eskalator ya guys. Dia masih bareng sama temen gue nih. Kita lagi iseng aja coba mau betulin HP di langganan gue. Soalnya dari kemarin tuh gue mau betulin HP di tempat yang lain, kebanyakan yang bilang tuh gak bisa guys. Jadi kita nyoba di tempat langganan gue. Nah, sebentar lagi kita bakal sampai di lantai 3 itu guys. Gak kelihatan tuh dari sini, kita bakal langsung ke sana. Dan ini udah di grosir HP-HP di lantai 3 dari mallnya. Ya oke okay guys, kita sekarang udah sampai nih di tempat benerin HP-nya. Dan sekarang temen gue mau coba nanya-nanya dulu tentang kerusakan HP-nya itu di mana dan apa aja yang mesti diperbaiki. Sekarang kita udah tepat di depan tempat servisnya ini. Nah, gue tuh tempat servisnya guys. Dan temen gue lagi mau coba tanya kerusakan HP-nya itu apa. Oke, kita langsung lihat aja. Lu aus, kamu aus. Ya guys, jadi gue udah sama temen gue nih tempat servis HP-nya nih. Gimana nih? Yuk, semoga aja bisa dipulihin sama lagi. Ya, ntar dia biar bisa main lagi dia. Kan dia anak online nih. Terus gue banting lagi. Ini, boleh-boleh dibanting lagi. Hah? Udah lagi di belakang tuh. Lagi tanya-tanya dia. Kalau lagi mau dibetulin juga HP-nya sama teman gue aja nih guys. Nah, ya biasa lah ke tempat pelanggaran gue biasa benernya tuh di sini. Jadi lagi servis tuh. Pas banget di belakang tuh ya abang-abangnya juga mungkin gak kenal sama gue. Karena gue juga udah sering servis di sini. Gak terlalu langganan sih. Ini di lantai 3 guys, yang tempat grosir-grosir HP, tapi ini aja tempat servisnya. Kita langsung coba ikutin terus guys. Ini lagi proses penservisan. Ini guys, tempat servis HP-nya tuh udah dapat gelas sendiri guys. Dan ini yang biasa gue servis juga di sini. Udah di suatu mall, nah ini tempat servisnya guys. Thank you.
Okay guys, jadi tadi habis di servis HP-nya dan kata abangnya tuh kena apa kenapanya nih? Baterainya rusak, guys. Oh, baterainya rusak dan ini HP-nya nih. Tadi udah dibongkar nih kan karena baterai tanam dia Sony Xperia, jadi dibongkar dulu sama abangnya dan yang kena tuh baterainya. Dan sekarang tuh kita mau coba cari aja karena di tokonya juga tuh tadi tempat servisnya baterainya juga enggak ada. Dan kita mau cari di tempat luar. Kata abangnya sih suruh nyari sendiri, nanti dipasanginnya free. Okay, kita mungkin bakal cari-cari dulu guys, dan ini tuh belum sempet dibenerin. Ini posisi HP-nya tuh masih mulus banget, cuman kena di baterainya yang rusak. Dan kita sekarang pulang dulu nih, sambil nyari-nyari baterainya. Oke, terima kasih guys udah nonton video gua pada kesempatan kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Salam Martin Tau. See you again next time, gua bakal bikin jalan-jalan lagi nih guys. Dadah, bye-bye. Lesu nih dia nih. HP-nya usah dibetulin.